saya lihat kerajaan di Selangor kena sedar bahawa kita jangan dihayalkan dengan janji-janji harapan. Sebab itu nama dulu dipanggil Pakatan Rakyat. Sekarang ni dia tukar nama Pakatan Harapan. Memang sesuai lah dengan nama Pakatan Harapan. Kerana Pakatan Harapan ni dia akan menabur janji, menaruh menunggu harapan. Lebih kurang lagu Datun Zaitun Samir punya lagu lah. Menaruh harapan je lah. Sehingga Pakatan Harapan ni dia ditranslatekan sebagai menaruh harapan. Kerana menaruh harapan dan tinggal harapan. Janji-janji yang dibuat tidak dilaksanakan. Jadi Barisan Nasional, walaupun kita tahu bahawa kawasan ini kita kalah, tetapi demi untuk rakyat, kita ketepikan faham politik macam rumah kita tengok ni. Takkan kita sanggup nak tengok rakyat duduk rumah bumbung pun tak ada. Yang sedangkan dia berada dalam negeri yang katanya negeri maju. Jadi Pakatan Harapan ni dia tidak menaruh harapan je lah. Rakyat Selangor. Yalah, yang itu pun saya kata apa juga rungutan rakyat. Saya tak nampak apa juga rungutan rakyat yang diambil tindakan segera oleh pihak kerajaan. Kerana mereka lebih suka berpolitik, lebih suka berebut jawatan, lebih suka dia orang kata dia sama dia pun tak selesai masalah. Jadi macam mana nak selesaikan masalah rakyat? Dia dekat pilihan raya, bila kita turun padang, oh dia kata ni sebab nak pilihan raya lah turun padang. Tapi wakil rakyat mereka daripada mula pilihan raya sampai nak pilihan raya, langsung tak turun padang. Kita Barisan Nasional ni kita lihat daripada mula pilihan raya sampai sekarang kita turun padang. Jadi rayuan rakyat yang dibangkitkan, saya tengok tidak akan mendapat perhatian daripada kerajaan negeri.